Perkenalkan nama saya Saiful Hadbul Jabar. Saya di sini sebagai paramedis. Alhamdulillah di tanggal 15 Juli ini bertepatan di hari Jumat, kegiatan bakti sosial dan hitanan massal bersama Uban Jaya Motor telah dilaksanakan dengan jumlah anak sunat sekitar 24 anak. Selama prosesnya berjalan dengan lancar, masyarakat juga antusias. Awal mulanya sebelum kegiatan ini terrealisasikan, kebetulan saya main ke bengkel Uban Jaya Motor Bintaro dengan tujuan untuk membetulkan kaki-kaki mobil saya. Nah, di sana saya dicek dengan biaya tidak dikenakan sama sekali. Setelah itu dicek dan saya dikasih estimasi dan mobil saya dibetulkan. Nah, setelah mobil saya dibetulkan, saya dikasih tes bersama Pak Uban untuk menjajal mobilnya udah stabil atau belum. Nah, ketika saya di mobil, saya ngobrol sama Pak Uban. Wah, Pak, mantep ini bengkel, rame, murah, ajib lagi. Kok bisa, Pak? Alhamdulillah, kata dia, rezeki. Nah, dan sebagian rezeki dia itu katanya dipakai untuk kegiatan sosial. Salah satunya hitanan massal. Nah, Uban Jaya Motor kan ada apa? Ada tiap bulan nih ada bakti sosial ya. Ada sunatan massal kita, terus apa namanya bangun-bangun rumah yang ini, tapi yang difokusin sekarang tiap bulan tanggal apa namanya tanggal 1 sama tanggal 15 nih. Nah, kita ada rencana ada ini sunat massal. Kebetulan saya juga Pak sering gitu kan pergi ke daerah pedalaman Banten tuh ya. Karena saya kan orang Tangerang. Nah, saya juga sering mengadakan hitanan massal gitu Pak di pedalaman atau di pelosok. Nah, kayaknya nih pas banget Pak kalau kita ngadain sunatan massal nih Pak, bareng sama Uban Jaya Motor Pak ya. Nah, boleh kita kerjasama deh kalau ini. Jadi kalau misalnya si bos ada nih di daerah mana aja, boleh deh kita kabarin ke Uban Jaya Motor gitu. Nah, di situ saya sebagai paramedis saya terbuka. Wah, ada hitanan massal nih. Nah, di situ saya bekerja sama. Setelah bekerja sama, saya menentukan tempatnya. Nah, dan alhamdulillah bertempatan di Kampung Cinoyong, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah terrealisasikan dengan jumlah 23 anak. Dan adapun masyarakat di sini sangat berterima kasih karena Kampung Cinoyong ini aksesnya sangat jauh terhadap klinik, dan masyarakat di sini itu kalau mau mengadakan atau merealisasikan sunatan harus ke daerah kota, dan itu bisa ditempuh dengan estimasi 1 jam. Nah, dengan kegiatan kayak gini masyarakat terbantu, salah satunya untuk kesehatan anak dan memanage biaya dari keluarga. Kenapa sih saya memilih Uban Jaya Motor sebagai sponsornya ya? Ya salah satunya Uban Jaya Motor ini gak neko-neko, telepon, akses tempat dan segala macam sudah gampang lah aksesnya kayak gitu kan. Beliau sangat orangnya ya, salah satunya jiwa sosialnya tinggi lah. Jadi sebagian ya prinsipnya sebagian rezeki dia untuk masyarakat lah. Jadi kalau untuk mengadakan sunatan massal ini, kata beliau, yang penting di tanggal 1 dan di tanggal 15 di jam libur bengkel dia. Karena beliau itu jiwa sosialnya tinggi dan antusias untuk mengadakan acara sunatan dan bakti sosial seperti ini. Kenapa sih saya itu pengen mengadakan sunatan massal di daerah pedalaman ya khususnya ya? Ya salah satunya yang tadi saya bilang bahwasanya orang pedalaman itu satu faktor ekonominya tidak terpenuhi. Kedua, akses dari rumah ke klinik itu sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak. Dalam artian bisa ditempuh sekitar 1 jam sampai 2 jam ke klinik. Nah, dengan mengadakan hitanan massal di daerah pedalaman ini, jadi salah satunya kan warga terbantu. Terbantunya satu ekonominya, nah kedua untuk kesehatan anaknya. Karena semakin lama anak tidak disunat itu semakin tidak baik. Khawatirnya apa?
satu penyakit kelamin, nah kedua banyak kotoran dan itu bisa menyebabkan infeksi untuk kedepannya. Harapan untuk kedepannya, terutama untuk tim para medis ya, yang khususnya di bidang kesehatan kayak gitu. Kalau ada donatur, kalau ada orang yang mau memfasilitasi gitu kan, ya kenapa tidak? Ya mari kita realisasikan, ya khususnya ya kita mengadakan sunat-sunatan massal bagi orang yang tidak tercukupi ekonominya dan yang membutuhkan salah satunya itu. Karena ya salah satunya kalau di pedalaman itu harga hitan itu lumayan mahal, itu per anak bisa sampai 500 ribu, bahkan hampir 1 juta. Ya marilah kita kan kalau ada rezeki lebih, khususnya kayak Uban Jaya Motor, beliau nggak sayang-sayang lah untuk hartanya, pasti disalurkan untuk warga yang membutuhkan, salah satunya mengadakan sunatan massal ini. Uban Jaya Motor mantap. Saya ucapkan terima kasih kepada donatur saya, yang terutama Uban Jaya Motor Bintaro. Mantap lah, semoga rezekinya makin berlimpah, barokah, usahanya makin lancar, dan keluarganya disehatkan. Nah, terima kasih juga kepada tim, khususnya relawan-relawan yang ada di Desa Cinoyong ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Dan terima kasih juga kepada warga Cinoyong gitu kan. Semoga kita bisa datang kembali ke tempat ini untuk melakukan hal-hal positif. Semoga tayangan ini bermanfaat kayak gitu untuk kedepannya gitu kan. Jangan lupa di subscribe Uban Jaya Motor Bintaro. Pokoknya ajib, mantap.